boleh diceritain yang gimana perjuangan kita? Perjuangannya sampai dikasih tahu kita masuk 10 besar. Ya gitu, banyak dramanya apalagi Datero. Hai. Jadi hari ini hari Selasa. Hai. Gua dong. Hai, jadi kita tuh sebenarnya hari ini mau sekolah. Kita enggak. Itu pada mau telat. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita harus sekolah, tapi kita jadinya enggak sekolah. Iya, Nak. Soalnya mau kita mau nyusul Fandi. Dan itu pengen kita pengen nonton Balita Date dan semua orang itu taunya Balita Date. Terus dan bodo amat, Date dinilai jelek, bodo amat. Dia enggak ada di sini untuk bela dirinya sendiri. Jadi so asik dah. Asik kalau diam aja nih kayaknya mau ngomong khusus pencitraan aja. Cuma jadi dia tuh. Rizka, gimana rasanya waktu pas tahu kita masuk 10 besar? Bingung banget, sumpah jujurnya. Jadi gimana? Kita pikir itu penipuan, sumpah. Penjualan manusia. Bahkan yang Fandi bilang 130 yang daftar, gue masih gak percaya kita masuk 10 besar. Soalnya film kita, gue gak tahu. Zong! Mungkin itu pemilihan zong. Temanya kali ya. Kita dapat. Mungkin positif tinggi gak aja. Siapa? Nah, Nara bilang. Tadi kok bilang soal Date coba ceritain dramanya dia, dramanya. Enggak bisa diceritain. Coba arik. Ceritain dong tentang Date gimana dramanya selama pembuatan film. Pada suatu hari gua berperan sama Date. Gua demen ceritain ini. Terus di jalan nih. Kita bukan ketiga hati karena lampu merah tuh kan di jalan duluan gua. Dari situ udah mulai agak-agak aneh kan di perjalanan. Padahal kita mah santai aja. Tapi santai aja. Tiba-tiba ada nelpon, "Woi, lu di mana?" Si Date. Itu posisinya lu lagi nyetir mobil siapa? Date. Waktu itu sih yang Arik ngegantiin. Terus ketika pas udah nyampe, udah macet, tiba-tiba Date nelpon, "Woi, bagi ribut ya sama supir." Ribut. Super baur sih. Pasti enggak deh gue yakin pasti Date enggak bikin supirnya kesel. Ya, itu yang gara-gara apa, Far? Ya, Farah tidak denger ya? Gara-gara dia gaya-gayaan. Pake inian saya aja. Pake punya saya aja. Terus tiba-tiba dia ngomong. Mana ini? Kok menggerutu? Tiba-tiba dia ngomong, "Saya juga, saya supir. Apa, Uber. Jadi saya ngerti kalau gini-gini." Nanti langsung. Ngegas? Diam. Pas dia tau ngomong. Kita apa ngebahas VN tapi dia nggak mau ngebahas VN. Kok dia makan nggak ada itu? Malas banget ya, gue bilang tau. Udah ada di Jakarta, di ini macet banget. Abis ditilang, mau bayangin, bocap. Kurang aja. Iya, Teh, gimana rasanya tuh tegang, Teh? Tegang banget. Gimana, Teh? Kan kita kesini ada orang tua. Gila, ditilang itu. Gimana tadi perjalanannya? Iya, perjalanannya gimana nih? Ditilang aja. Kan aku ngomongnya di mana dari tilang? Oh iya, di bagian mau masuk jalur ini. Oh, di sini ditilang, langsung bayar. Ada mau. Halo guys, gue sedang ada di Golden Bastiku Hotel. Kita lihat. Ini dia perwakilan dari SMA N2 Depok. Apa sih? Dari Jogja. Oke,
permasalahan dari usaha tersebut. Gue bawa baju atas. Pecah. Iya, iya, iya. Optimis banget sumpah dah. Sama. Dari tadi gue memperhatikan. Iya, gue juga masa, gue juga memperhatikan. Cuma temanya itu kagak. Nih, aku juga memperhatikan kalau misalnya ada film-film yang nggak sesuai dengan tema, tau gak? Okay. Terus mereka ada yang udah di ini sih seneng banget, nggak tahu sih ini seneng di atas penderitaan orang. Jadi cerita apa sih? Jadi habis ini kita mau makan, kita udah selesai jengukin Fandi istilahnya. Iya, kita udah jenguk Fandi. Yeah. Jadi kira-kira ini kita berapa kilo? Berapa kilo? Apa kilo? Itu menuju ke tempat makannya. Aku tidak tahu. Teh, ngapain teh? Teh, ngapain teh? Teh, ngapain teh? Putri duyung. Iya, dan gimana? Gimana? Ini yang belakang. Paling bawah. Nih. Belakang. Ganti ke kiri. Wis satu dulu ya. Abifah. Cheers. Ya, tapi enggak ada percayanya, enggak ada percaya. Gimana? Kita friend, kita salah gedean, gedean, friend, pesan sampai Bogor padahal turun di Depok. Itu kegedean friend. Iya kegedean, salah. Bayarnya kemahalan jadinya. Semua salah Ari. Dan sekarang gua FIFA berendati buaan. Dan gua ngebayangin pas macet gimana mereka berdua. Dan gua ngebayangin pasti dia udah kudia campur sekali. Jadi gua megang. It's been a long straight while since I've been on your skin. Burned, wet and wet on fire and now cold's broken in. The cause of this love lost could be from such hard times.